Nah, Nana harus ikut ke dalam. Nana harus tahu kondisi nenek seperti apa. Nenek itu nggak ingat sama Nana. Yang ada di pikiran nenek, Nana itu adalah asisten rumah tangga. Aku mohon maafin aku. Kalau aku turutin mau kamu waktu itu, pasti kakakmu nggak akan meninggal dunia. Kamu sengaja bikin kekacauan itu kan? Kembalin Junior. Enggak. Lepasin. Awas itu Junior, tolong. Tolong.